Tunggu Show Rumah. Anda boleh beli belah menerusi telefon, boleh pergi website ataupun boleh beli belah menerusi aplikasi yang anda boleh muat turun secara percuma. Bila buka saja anda boleh nampak saluran Rumah, Gaya dan juga 303. Dan di bahagian tengah ni ada pelbagai promosi yang kita tawarkan untuk anda. Siapa-siapa yang nak tengok apa lagi yang special, apa lagi yang special, kena tekanlah. Dan kita kembali ke halaman utama tadi. Dekat bahagian bawah juga ada pelbagai produk. Dan kalau kata anda sedang mencari-cari mop yang inovatif, yang lain daripada yang lain, yang boleh orang kata mop dekat tempat sudut-sudut semua pun boleh juga, kita ada Homey Square Spin Mop untuk anda. Pada harga RM129 saja, paketnya cukup-cukup lengkap. Boleh orang kata kita putar-putarkan, boleh simpan dalam stor senang, nak angkat pun senang, kecil aja kan? Jadi kalau kata anda nak, anda boleh tekan buy now, gunakan go points yang anda ada untuk penjimatan yang lebih hebat. Jadi beli belah di Go Shop sekarang juga, okey? Selamat datang ke Go Shop Rumah saluran 118. Hari ini kami bawakan kepada anda Homey Square Spin Mop. Mop microfiber berputar segi empat, membersih setiap sudut rumah anda dengan cepat dan mudah. Homey Square Spin Mop didatangkan dengan mop microfiber berputar segi empat, dapat membersihkan pelbagai permukaan dengan satu harga hanyalah RM129. Tunggu apa lagi, dapatkan sekarang di goshop.com.my. Sila eja perkataan Rumah. R-U-M-A-H. Salah. Huh? Sepatutnya R-U-U-M-A. Huh? Yes, sedar tak sedar kita berjaya menjual 12 set. Yes, sekarang ini anda tak perlu lagi perah mop menggunakan tangan. Dengan Homey Square Spin Mop, hanya gunakan kita punya baldi untuk perah mop. Jeng, jeng, jeng. Itulah kelebihannya apabila anda membeli belah di Go Shop. Yeah.
Rumah. Bersama saya Syakirin Husna. Dan juga saya Aswad Jalil. Yes, itu yang istimewanya. Belum apa-apa lagi dah jual dah tadi. Lepas tu yang paling istimewa bila akak dengar, macam mana nak buat mop tak gunakan tangan? Sebab banyak kita punya mop, baldi dia inovatif. Tempat baldi dia, dia boleh pusing-pusing kamu. Boleh pusing-pusing kamu. Sampai air-air tu boleh keluar-keluar terpercik-terpercik. Tapi terpercik dia terpercik dalam. Dalam. Tidak terpercik luar. Ya, betul. Jadi tak kotor. Okey, so inilah dia. Yang baldi yang anda tengok ni pula ada ruang untuk keluarkan air. Jadi tak perlu nak tunggingkan semuanya. Betul. Kadang-kadang kita nak orang kata kontrol, kita nak manage air tu kan. Nak banyak ke, nak sikit ke. Dan bila kata kita pakai Homey sekarang ini, okey, dia jimat sangat air. Tak perlu banyak. Betul. Kalau kata sebelum ni nak kena air sebaldi, air sebaldi tu sampai 3 kilo. Bawa naik atas, bawa turun bawah, naik. Lepas tu Aswad, betul, baldi sebesar-besar alam tu, okey, bila keluar je habis apa satu bilik kan? Tuang salin air. Okey, lepas betul. Tu nak apa pergi bilik lain pula, tuang lagi salin air lagi. Salin jadi lagi. Sudahnya satu orang kata apa satu rumah kita sampai dah satu lori air dah kita pakai kak sebab banyak asyik kena sali-sali sebab kotor. Baldi. Yes, tapi dengan kita punya Homey ni tak perlu banyak. Okey, dan bekas dia pun kecil jadi jimat ruang dan tempat kita pun apa kita punya mop tu pun dia petak. Pertama kali ya kita tengok petak kali ni biasanya bulat-bulat-bulat-bulat. Sekarang ni petak jadi tempat yang bersudut-sudut boleh pergi. Dan package kita lengkap. Syakirin suka package dia sebab apa? Bukan sekat dia datang dengan mop dan juga baldinya yang boleh pusing. Dia datang juga dengan microfiber mop pad, pelapik mop kita tu. Jadi kita boleh ganti-ganti. Sama ada anda nak pakai bulan ni, pakai yang ni, bulan depan tukar ataupun bulan depan tukar pun boleh. Ataupun anda nak bahagi-bahagikan dekat dapur apa mop pad lain, dekat bilik mop pad lain kan, jadi tak bercampur aduk. Dan kita bagi satu magic sweeper. Sweeper ni adalah gabungan penyapu dan penyodok sekali. Yes, so anda tak buat dua dah lepas Betul, tak payah gunakan dua tangan, hanya satu tangan saja untuk buat kerja anda semua. Semua ini hanya RM129 sahaja. Yes, dan harga pasaran? Kalau harga pasaran, Jakirin, kita dapat RM199. Mahal. Tapi hari ini kita berikan kepada anda diskaun RM70. Harga Go Shop serendah RM129 sahaja. Ya, dan anda juga boleh dapat 5% mata ganjaran Go Shop yang boleh digunakan untuk pembelian seterusnya. Tapi kalau dah memang ada Go Point yang terkumpul sebelum ini, juga anda boleh gunakan untuk dapat penjimatan yang orang kata extra. Okey, jadi dapatkan sekarang di goshop.com.my ataupun beli belah menerusi aplikasi GoShop. Cepat! Asal kenapa? Stok terhad. Stok terhad. 26 set telah pun terjual. Dia jadi cetok pula. Demo semua lagi. Tapi yes. Bermakna anda sendiri sudah tahu keupayaan dari segi orang cakap produk ni macam mana, kebolehan dia. Betul. Tapi saya kira suka kan? Okey, kita bagi satu nama lah dia kat awak. Okey. Kita bagi nama dia mop satu tangan boleh tak? Mop satu tangan. Boleh. Sebab anda hanya perlukan satu tangan saja. Okey. Okey, untuk mop satu tangan saja untuk orang kata masukkan mop ni dalam baldi dan satu tangan saja untuk perah mop. Kalau kata mop biasa nak kena pegang mop, lepas tu nak kena macam ni. Nak kena kepit dekat ketiak pula macam tu. Macam tu. Tak cukup, kalau boleh nak kena ada 8 tangan macam sotong kan? Betul. Yang ini hanya satu tangan saja. Okey, anda boleh gunakan. Alright. So, yang first kali inilah mop dia. Kalau kata anda nak gunakan, anda buka saja. Okey, anda buka saja dia punya kunci ni. Alright. So dia akan bergerak. Dia akan spin, alright? Dia akan spin. So nampak kita guna satu tangan, kita guna satu tangan. Satu tangan. Lepas tu awak masukkan saja dalam baldi dia nanti. Lepas tu dalam baldi inilah yang awak nak ambil air dan juga awak nak perah pun dekat sini juga. Saya masukkan satu tangan awak. Satu tangan. Okey. Nampak? So kat sinilah anda nak ambil air, kat sini jugalah anda nak orang kata perah dia. Okey, tak perlu nak susah-susah payah. Hanya satu tangan. Sebab itulah kadang-kadang kita ni mak-mak kan. Betul? Sambil kita nak mengemop lah, nak kena dukung anak lah, nak kena jawab telefon lah, whatsoever. So mop satu tangan adalah Homey Square Spin Mop. Okay? Yes. Lepas tu kita nak keluarkan. Keluarkan dia. Angkat saja. Okay. Lepas tu satu tangan. Satu tangan. Kita goyak dah apanya. Biar je. Alright. Sebab satu tangan lagi kita nak ambil untuk tuang air untuk dekat tuang depan. Air. Okay. Yes. Ini so, untuk satu tangan juga. Sabar. Abang.
Okey. Dia tak sabar satu tangan je. Okay. Awak gunakan untuk tuang air ke tuang depan. Air ke depan. Okay, kita bako gitu. Aloh. Sini. Tak nak ke depan dah sikit. Okey, kita tunjukkan kepada anda. Ini dia satu gocok tangan pembuangan air. Ah, cantik. Nampak? So terbuktilah kat sini, hanya satu tangan dah memadai. Tapi kalau akak nak pakai dua tangan pun terpulanglah dekat akak. Tak ada masalah kan. Tapi kita sebenarnya nak menunjukkan bahawasanya kalau kecil-kecil ni yang macam ni, dia boleh menghalang daripada percikan air yang terlalu besar sampai melimpah keluar ke. Itu yang paling penting. Lepas tu kalau ada apa-apa ke kita nak orang kata tapis pun boleh. Dan anda nampak sebenarnya kat bahagian dalam. Okey, kita tengok mekanikal dia. Apa yang berlaku sebenarnya, bila anda masukkan mop dekat bahagian sini, dia akan berputar. Sekarang ni dia tak akan bergerak kalau kata kita letak tangan. Itu adalah ciri keselamatan dia. Sebab saya kadang-kadang kalau kita tekan-tekan-tekan, nanti patah pula kan. Yang ni dia tak akan berfungsi selagi dia tak jumpa mop dia. Dia kena jumpa goo dia. Dan bila mop anda tengah putar-putar tadi, apa yang berlaku sebenarnya, kita ada berus. Berus ni anda tengok, dia ada gerigi-gerigi. So apa yang dia akan buat, dia akan keruk-keruk anda punya mop tu. Jadi semua kotoran-kotoran tu. Weh, sorry apa nak. Okey, dia jatuh kat bawah. Jadi macam kalau kata mop biasa, apa-apa pun. Okey, first kali awak pakai kan, dia putih. Makin lama makin hitam, makin hitam, makin hitam. Okey, yang ni sebelum awak cuci lagi, dia dah tolong berus, gosok, keruk-keruk, keluarkan semua. Lepas tu yang ni pula anda boleh cabut sebab dia velcro sahaja. Okey, bila anda dah cabut, anda boleh cuci dalam mesin basuh. Tapi tak perlu guna pelembut. Okey, sebab apa? Ini petua lah Syakirin Syekh. Kalau pakai pelembut tu, nanti dia kurang menyerap. So bukan setakat yang ni, mana-mana towel pun kalau boleh. Sebenarnya, sebenarnya, tips, sebenarnya. Sebab dia ada wax, dia ada lilin dia kalau pelembut ni. So yang ni cuci pakai orang kata sabun saja sudah memadai dah. Nak pelembut buat apa? Bukannya baju. Jadi dah bersih juga. Okey. Jadilah inilah dia. Jadi pada anda kalau kata anda nak, anda boleh dapatkan. Dan cara nak pasang dia pun mudah. Mudah saja. Anda tengok tak? Ni kita tengok. Nampak. Okey, masuk satu-satu je sebenarnya. Bagai apa dia punya batang dia tu tak ada masalah. Kenapa? Kerana ada sistem skru yang boleh pulas, pusing bagi dah sampai satu tu. And then masukkan pula dia dengan dia punya kawan dia kepala dia sekaligus. Dah settle dah. Senang je. Tapi satu benda yang saya nak tunjuk ini je. Dia boleh berdiri je. Lepas tu dia boleh pusing-pusingkan dia punya batang tu. Sangat mudah. Okey. Dan inilah anda tengok. Sekali lagi kakak kita tunjuk kepada anda betapa mudahnya kita nak pasang. Dan 41 set telah pun kita jual. Mop satu tangan. Mop satu tangan. Stok sangat-sangat terhad. Untuk anda kalau tak dapat pastinya tak ada. Jadi pada anda sebenarnya satu tangan pun dah memadai dah. Kalau kata kita nak mop, kita nak spin ke apa semua, tapi nak pakai dua tangan pun boleh saja je. Saya kira kita nak menunjukkan kemudahannya. Kita suka. Jadi pada anda bila dia square macam ni, dia boleh capai semua ruang. Awak tahu tak macam kalau mop yang biasa dia rambu-ramba kan. Ada yang tengah kena, ada yang kat tepi tak kena. Lepas tu ada orang dia kena spin dulu, pusing dulu, macam-macam leceh. Itu yang kita nak tunjukkan kepada anda sebenarnya. Okey, satu lagi dengan menggunakan sistem velcro ni, kadang-kadang ada orang mungkin nak macam mana nak masukkan ni, macam mana nak lekatkan. Letak macam tu je, tak ada masalah dah sebenarnya. Bermakna anda boleh cakap memang mudah untuk orang yang rasa macam okey, saya rasa saya nak pakai ni untuk hadiahkan kepada ibu ke, nak hadiahkan kepada siapa-siapa ke, yang mudah. Sebab apa? Sebab ianya tidak membebankan. Itu yang paling penting. Syakirin okey ke tu? Aswat, tolong. Tolong. Hey, berat. Tahu. Tolong. Tolong. Yang sudah sampai? Tolong. Beratlah. Ini yang kita tunjukkan. Cuba bayangkan orang seumur Syakirin pun sudah berat nak angkat benda tu. Bayangkan orang yang lebih orang cakap berumur nak angkat benda-benda macam ni. Sakit, penat, letih. Betul. Lepas tu pula rumah kita bertingkat-tingkat. Dari atas sampai ke bawah pula. Kena tak ada air pula kan? Lepas tu awak tengoklah penat saya cuci. Habis hitam juga macam ni. Selalu macam ni lah. Kalau kata ada rambut habis bergambut-gambut pula. Saya terfikirlah Aswat. Kalau kata kita nak cuci rumah pakai mop macam ni kan, kita nak mop rumah tu biar bersih kan? Betul. Tapi mop kita kotor, bersih ke rumah kita wak? Tak bersih lah. Kuman-kuman daripada yang lama tu pula pergi tempat-tempat baru yang tak bersih. Lepas tu kan, macam ni saya, I baru buat manicure. Okay. I tak boleh dah perah. How to do this
Like that ah. Tak boleh, memang kena perang tangan tu. Ya ke? Oh, but I don't want. Itulah yang kita nak tunjukkan kepada anda sebenarnya. So, apa dengan menggunakan homi ni? Eh! Dia jatuh jangan. Pula? Ya. Yeah. Dia tak stable. Dia bukan macam ni, boleh letak je. Sebab dia akan bergerak. Punya... So, kita punya nampak? Boleh berdiri. Yes. Tegak. Kita punya boleh berdiri tegak. Kukuh. Kukuh. Tegak. Yes, betul. Itu tunjukkan kepada anda. So, yang ni macam ni eh. So, kita biar je eh. Biar je. Like that je. Nak perangai tangan ke? Tak nak kan? Tak nak. Mesin ni kita buat benda lain. So kalau macam ni, first kali anda tengok, satu dia boleh berdiri. Kalau kata anda kunci. Lepas tu yang kedua, kalau kata nak masukkan dalam baldi, kita buka dulu kunci dia. Nampak? Kunci dia kat sini. Buka dulu kunci, yes. Releasekan dia. Releasekan dia. Nampak ni, nampak ni. Buka kunci. Buka kunci dia. Betul nak guna satu tangan awak eh? Kita nak buktikan konsep kita. Okey, lepas tu anda masukkan saja dalam ni. Satu tangan sih. Lepas tu ambil air dia. So bila dah ambil air dia, okey, dia ada dua tingkat tau. Bila akak tekan tu, dia ada dua tingkat. First kali yang dalam tu untuk ambil air. Lepas tu akak tarik sikit naik atas. Okey, lepas tu yang ni untuk perah. Nampak tak? Macam tu. Orang tanya saya. Dia saya. Cukup ke air banyak tu je? Hey, sebenarnya kalau you all smart kan, okey Aswa, you tak perlukan air yang berlambak-lambak. Sebab kalau kata banyak sangat air, nanti dia akan terlalu basah. Bila terlalu basah, nanti kan dia jatuh. Okey, satu tangan, satu tangan. Sorry. Satu tangan. Kita buat. Hari ini sistem kita satu tangan. Okey. Kita buat satu tangan. Lepas tu kita mop. Nampak tu? Kita nak ikut wah. Kita nak ikut line. Ikut line. Sebab kita punya square kan? Kita boleh ikut line. Nampak. Lepas tu sampai hujung tepi-tepi pun. Kita ikut line wah. Macam ni. Lepas tu kita boleh spin-spinkan dia tau. Pusing-pusing tau. Bentuk diamond pula. Boleh. Lepas tu kalau kata nak pergi tepi ni pun boleh juga. Tak ada masalah. Betul. See? Very easy. Very easy. Sampai tak sempat nak tunggu kamera you. Macam tu je. Lepas tu kan, dekat rumah kita ada yang apa, yang jubin. Lepas tu ada juga yang parquet. Parquet. You know parquet is like the kayu-kayu. The wood. So you go lah. You don't have to wait. You go like that. Tapi rasa macam, rasa nak perah lagi sekali. Tak ada masalah, just boleh perah je. Tapi dengan menggunakan satu ni, semua sekali kita boleh habiskan. Betul. Sebab apa? Sebab ianya adalah microfiber yang memang boleh menyerap air. Betul. Dan boleh, orang cakap, memang ambil semua kotoran. Betul. Lepas tu kan, air yang digunakan memang ngam-ngam. Okey, cukup-cukup untuk anda punya lantai. Tak terlalu basah dan tak kering. Sebab mop ni, kalau basah sangat, dia akan apa orang kata melekat lagi banyak habuk, betul? Betul. Lepas tu dia akan bahaya, takut licin dan sebagainya. Betul. Dan seterusnya anda nak kena pasang kipas kuat-kuat. Yang ni tak payah. Okey Aswad, kita bandingkan macam kalau kata awak pakai yang tu tadi. Saya pakai sana. Awak pakai satu tangan, awak tak perah. Apa hasil yang awak akan dapat? Saya nak perah tapi saya takutlah tak boleh, tak boleh. Kita punya pertandingan ni kita pakai satu tangan. Kau nak kenapa? Sorry. Jangan marah. Satu tangan. Tengok hasil yang Aswad punya. 1 2 3. Cepatlah letak sini. Tengok basah. Nampak tak? So, bila basah macam tu, awak tengok. Apa yang akan berlaku? Kalau basah sangat-sangat ni. Baik simbah air je. Itulah basah. Simbah air tu tak payah nak ni. Ini bermakna, katakanlah dengan menggunakan mop macam ni, dia tak dapat perah air dengan cukup. Cukup bagus. Awak susah kan pakai satu susah. Tangan? Susah. Nak kepik kat ketiak. Tak boleh. Tak boleh juga. Satu tangan. Jadi mana anda? Lagi senang apabila kita pakai homi. Lepas tu dekat atas pelbagai permukaan pun tak ada masalah. Dan saya dah settle kan, saya boleh tegakkan dia macam ni. Awak boleh? Cetry. Tak boleh. Garang sangat. Susah. Baik kita pakai ini je senang. Dan lepas tu alang-alang dekat jubin. Ini nak tunjukkan kepada anda sebenarnya. Ini katakanlah kalau anak-anak kita kat rumah. Anak-anak setara saya kat rumah kadang-kadang dia suka mencontek. Sekarang buka kita tunjukkan kepada anda. Yang paling penting kita buka kunci ni dulu. Dan kita tekan je dia punya ni. Nampak? Tekan je. Nampak senang. Macam dia air dia berputar. Dia ambil air. Yes. Betul. Senang, settle. Senang saja. Tak berat pun. Kita angkat balik. Air dia pun tak payah banyak. Angkat. Ini untuk perah. Yes. Laju-laju pun tak apa. Tak ada masalah. Tak perlu guna tangan untuk perah.
tangan anda kekal bersih. Yep. Kalau kata tiba-tiba orang datang, nak buka pintu, tangan bersih. Aha. Kalau tiba-tiba anak terjaga, nak angkat anak, tangan masih lagi bersih. Betul. Kalau tiba-tiba orang kata nak angkat telefon, tangan masih lagi bersih, tak basah. Okey. Yang paling penting kita kena kunci kat atas ni. Sebelum kita buat, kita kunci dulu. Kunci dulu kat atas ni. Ini bahagiannya, kita kena kunci. Baik. Tadi macam ni. So, kita kena kunci. Kunci. Okey. So, sekarang ni. Settle. So sekarang saya nak mop. Tapi saya nak awak ambil lajak sikit. Ambil lajak sikit? Oh, daripada belakang. Buat lap, buat lap. Rendah sikit, rendah sikit. Boleh rendah sikit. Satu tangan je Aswan. Okay. Satu tangan lah Aswan. Awak saya tak yakin. Saya tak yakin kalau dengan satu tangan. Macam mana dengan KPI awak nanti ya? Jangan macam tu, jangan kat sini. Benda yang personal jangan bawa ke live. Baik, okey. Sekarang saya nak tunjuk. Okay. Saya terpaksa menggunakan dua tangan sebab saya rasa macam tak bersih. Tapi sebenarnya ia tiada masalah. Nampak? Betul. Ini adalah lukisan-lukisan yang anak-anak kecil buat dekat rumah. Iya ke anak kecil? Padahal bapaknya. Bapaknya? Ada pengalaman lah. Ini contoh je kan? Contoh je. Syakiri nak satu lah. Yang mop pad yang kering ni, kita nak tunjukkan pada anda. Okey. Kita nak tunjukkan pada anda. Kalau contoh, dengan satu homi ni, anda boleh buat dua fungsi. Betul. Satu untuk mop, satu untuk lap. Okey. Tadi kita dah mop kan? Okey. Lepas tu kita, sebab Aswad buat, Syakiri punya dah kering. Angkat tengok Syakiri punya yang kayu ni dah kering dah. Yang Aswad buat tadi, dia masih lagi masih basah. Masih lagi basah, okay, betul. Apa yang Syakiri buat adalah, awak tolong. Okay. So sekarang ni, akak buka je sebab ini velcro. Okay. Lepas tu, awak tekapkan yang kering tu. Tekapkan je, letak tekapkan je. Tekapkan je. Tak payah nak apa-apa. Tekap je, ngam. Okay. Dah settle dah. Settle kan? So yang Syakiri punya tadi dah bersih. Tapi sebab anak saya ni dia macam tak faham sangat. Okay, dia bawa balik daripada asrama. Dia main bantai je pakai mop lama. Saya anak ke adik? Macam cakap betul-betul. Bahayanya cakap anak pula. Ya Allah. Okay, so apa yang anda buat? Gunakan mop pad yang baru yang kering. Lap. Nampak tu basah tu, basah tu? Yes. Kita lap. Dia dapat lap semua basah. Apa? Lantai-lantai yang basah tu jadi masalah sebenarnya. Kan? Jadi dia taklah basah berjeruk. Tak basah berjeruk lah. Rumah kering sama tak ada masalah. Okey. Ini kita nak ceritakan juga kepada anda sebenarnya. Mungkin orang cakap, ini untuk dekat rumah je ke dekat mana? Macam tadi Syakiri cakap, kalau untuk asrama pun tak ada masalah. Boleh je. Boleh. Maknanya kita nak letak dekat bilik kita ke. Tu nampak dah kering dah. Kadang-kadang kita buat mop, kita buat baldi kan. Ini sekaligus dia terus masuk kat dalam. Yes, betul. Yang biasanya sebab dia dua fungsi. Anda nak gunakan untuk mop basah. Ataupun anda nak mop untuk lap yang kebasahan tu pun boleh juga. Tak ada masalah. Kita ada 1, 2, 3, 4 mop pad tu sebenarnya. Jadi anda boleh bahagi-bahagikan dekat rumah. Dekat depan boleh. So, kiranya yang dapur dengan bilik baby, jangan pakai yang sama, Aswad. Faham. Ini kita tunjukkan kepada anda sebenarnya. Harga yang sangat berbaloi. Kita beri sekali satu square bucket, satu square mop head dan juga satu mop stick. Lepas tu, kita berikan satu hadiah istimewa. Iaitu satu magic sweeper berserta tiga microfiber square mop pad. Alas dia itulah. Yes, pelapik dia tu. Dan semua ini adalah RM129 sahaja. Betul. Okey, harga pasaran RM199 tapi anda dapat diskaun RM70 di GoShop. Harga GoShop sekarang serendah RM129 sahaja. Dan anda juga boleh dapat 5% mata ganjaran GoShop, GoPoints, okey, yang anda boleh gunakan untuk pembelian seterusnya. Yang GoPoints saya sebelum ni yang anda kumpul anda boleh redeem juga, okey. So beli belah menerusi goshop.com.my ataupun okey boleh beli belah menerusi aplikasi GoShop.
Selamat datang ke pelancaran saluran Go Shop Rumah. Hari ini kami bawakan kepada anda ganjaran tambahan RM5 Go Points untuk produk terpilih. Tertakluk kepada terma dan syarat. Homey Square Spin Mop. Mop microfiber berputar segi empat, membersih setiap sudut rumah anda dengan cepat dan mudah. Harga yang sangat berbaloi kami datangkan kepada anda. Satu square bucket, satu square mop head dan satu mop stick. Berserta hadiah istimewa iaitu satu magic sweeper dan tiga microfiber square mop pad. Semua ini hanyalah RM129. Baldi berputar, kecil jimat ruang dan jimat penggunaan air serta ringan dan mudah dibawa. Rekaan berputar 360 darjah, senang digunakan dan jimat tenaga. Kain microfiber boleh memerangkap segala kotoran beserta sesuai digunakan pada pelbagai jenis permukaan. Harga pasaran adalah RM199. Hari ini diskaun RM70. Harga Go Shop serendah RM129. Nikmati 5% mata ganjaran Go Shop boleh digunakan untuk pembelian yang seterusnya. Membersih pelbagai permukaan termasuk lantai jubin, lantai mamar, lantai kayu, lantai simen dan tikar getah. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang di goshop.com.my. Selamat datang ke Go Shop Rumah. Anda boleh beli belah menerusi telefon, boleh pergi website ataupun boleh beli belah menerusi aplikasi yang anda boleh muat turun secara percuma. Bila buka saja anda boleh nampak saluran Rumah, Gaya dan juga 303. Dan di bahagian tengah ni ada pelbagai promosi yang kita tawarkan untuk anda. Siapa-siapa yang nak tengok apa lagi yang special, apa lagi yang special, kena tekanlah. Dan kita kembali ke halaman utama tadi. Dekat bahagian bawah juga ada pelbagai produk. Dan kalau kata anda sedang mencari-cari mop yang inovatif, yang lain daripada yang lain, yang boleh orang kata mop dekat tempat sudut-sudut semua pun boleh juga, kita ada Homey Square Spin Mop untuk anda. Pada harga RM129 saja, paketnya cukup-cukup lengkap. Boleh orang kata kita putar-putarkan, boleh simpan dalam stor senang, nak angkat pun senang, kecil aja kan? Jadi kalau kata anda nak, anda boleh tekan buy now, gunakan Go Points yang anda ada untuk penjimatan yang lebih hebat. Jadi beli belah di Go Shop sekarang juga, okey? Pada anda yang sedang menonton kita di FB Live, halo! Thank you so much. Yes, ramai yang cakap PM, PM. Terima kasih banyak. Next PRU saya kirim bertanding, insyaAllah. Tiba. Tak ada, Kak. Kita tak ada konsep PM, PM. Yeah. Okay. Kalau akak nak, akak kena telefon nombor kita. Ataupun pergi akak website. Boleh pergi website goshop.my. Ataupun boleh download apps. Yes. Siapa yang dah download apps, memang buka. Memang nak harap PM, PM. Memang PM tak ada. Kita tak ada press conference. Akak nak tahu harga terus, call nombor tu, tanya terus. Yes, berapa harganya ni? Berapa ni? Tapi kalau akak nak Syakirin jadi PM, kita tunggu mengundi. Tunggu mengundi. Boleh. Tak ada masalah. Okay. Okay, kita fokus pada produk kita kali yes, ini. Okay, kita ada mop satu tangan. Mop satu tangan. Dan kita juga ada penyapu satu tangan. Yes, okay. Ini dia satu tangan. Kalau kata penyapu yang biasa, okay, apa-apa pun kita kena pakai dua tangan. Sebab ada penyapu dan betul, juga ada penyodoknya. Betul. Lepas tu kita sapu-sapu kan. Okay, dia macam ni. Selalu macam ni tau, Wak. Dia pergi belakang. Pergi belakang. Tak pergi. Tak pergi. Tak pergi. Ada lagi tu. Ada lagi. Sampai luar rumah. Sampai rumah sebelah. Sampai rumah sebelah. Lala sekali baik tak payah pakai penyodok, terus keluar rumah je sepatutnya. Susah kan kalau macam ni kan? Yes, so sekarang ni kita tak perlu lagi guna dua tangan. Kita betul? Pakai satu tangan. Kita satu pakai tangan. Magic sweeper yang magic kita beri sweeper, kepada anda. Yes. Ha, ni kita letak jauh. Jauh pergi. Sabar, marah pula nampak. Okay, so kita cerita dulu, Wak. Kita cerita dulu. So apa yang ada sekarang ni, anda nampak yang ni boros-boros ni adalah penyapunya. Yes. Okay, yang ni kotak dia adalah penyodok dia. Ah. Dan kalau kata anda cuci, belakang, okay, lepas tu anda tinggal buka saja ni, buangkan kekotoran dia. Senang. Faham. Senang saja. Okey. So, sekali lagi,
hanya menggunakan satu tangan. Menggunakan satu tangan menyapu untuk menyapu. Yes, ha. Dan menyodok. Dia macam ada putaran tu. Ha, ditarik. Dia yes. Macam, ayuh. Dan yang paling penting, marilah. Kita boleh kontrol marilah. Daripada sini tau. Yeah. Oh, nampak dah bersih lah belakang tu, Syakiri. Tengok. So, tak perlu guna banyak-banyak yes. tangan. Kan? Mana? Okey, tak apa. Kita tuangkan balik je dekat atas ni, Wak. Kita nak tunjukkan kotoran dia tadi. Kan? Okay. Orang nak tengok mana hasil dia tadi. Aswat, macam ni. Okey, kita dah sampai depan ni. Kita pusingkan saja. Pusingkan saja, nak tunjuk balik. Mana pergi kotoran tadi, kita buka. Inilah dia. Hey. So, kat situ. Okey, so semua kotoran tu sebenarnya terperangkap dalam kita punya ni, penodok yes, ni yang kita berikan kita. Pada anda dalam betul. Satu set. Dah settle. Okey, sekali lagi awak sapu balik. Sapu balik. Tuangkan kita sapu balik. Pula. Sapu balik. Yang ni kita berikan secara percuma. Sebelum ni dekat GoShop kita pernah jual tau. Dan kita jual ni 100 lebih juga. Kali ini anda dapat secara percuma. Ya. So, untungnya. Jadi pada anda yang ni kan memang sesuai kalau kata nak letak kat dapur. Kalau kok-kok benda-benda tu tumpah ke dan dekat bilik. Okey. 72 set telah pun kita jual. 72 set. Itu yang paling penting. Kerana apa? Hari ini kami berikan kepada anda harga yang serendah RM129 dan jimat RM70 sahaja untuk hari ini. Betul. Jadi pada anda, anda kena cepat dapatkan sekarang. No PMPM. No PMPM ya. Okey. Pergi telefon kita. Betul. Ataupun kita boleh pergi website. Ataupun boleh pergi apps. Mana mop saya tadi? Okey. Awak dah sapu kan? Dah sapu. Saya nak mop pula. Tapi saya rasa macam macam ada lagi mungkin habuk-habuk kecil kan. Yang tak bersih ke apa kan. Sebab sapu ni kadang-kadang kita tak semuanya complete. Okey. Jadi so, jom. Sekarang ni saya bawa ni je, Wak. Bawa apa? First kali macam mana akan awak guna. Please akak-akak semua okey ingat ingat pesan Syakirin tengok muka Syakirin dapat sikit. Sebab kita kena bagi tahu. Kita kena bagi tahu anda fokus. Yes. Okey. Kita kalau nak masukkan dalam baldi, buka kunci dulu. Yes. Dah buka keluar dulu. Baldi boleh kunci. Sekali lagi nak masuk ke baldi buka kunci. Nanti dah keluar dari baldi kunci dulu baru kita mop. Baik. Repeat lagi. Repeat lagi. Jangan banyak sangat. Kita just nak cakap. Sebab apa? Faham. Kita nak. Sebab kadang-kadang kan orang cakap, tak cakap buka TV. Kak, sejam kita cakap. Boleh lah mulut ni. Buka kunci. Masuk dalam baldi. Tolak ke bawah. Bila tekan ke bawah, dia akan ambil air-air sabun tu. Ya, seterusnya, bila dah ambil air sabun tu, angkat sikit ke tingkat atas. Angkat satu ke tingkat atas. Okey. Macam tu. Dia akan tersangkut. Okey? Yes. So, bila dah angkat tu, akak perahkan dia, pusingkan dia, dia akan keluarkan apa kita punya air-air sabun tu. Seterusnya, angkat terus, letak dekat lantai, kunci. Lepas tu, kita boleh bersihkan dan dia boleh diturunkan sampai ke bawah. Sampai bawah. Okey, lepas tu, sini. Pergi. Oh, ingatkan ini tak boleh masuk bawah? Boleh ya? Boleh. Nampak? Ada torchlight tak? Main sini, Aswad. Mana handphone-mu? Handphone cool ke belakang. Sekejap, saya pergi ambil. Kita nak tunjukkan betapa jauh dia pergi. Tak ada pula flashlight. Abang kita. Ambil lah. Ini kita nak tunjukkan kepada anda bagaimana dalam bawah tu sebenarnya kita boleh. Nampak? Gitu. Suluh. Suluh. Tak nampak. Oh Allah. Mana gi? Dia maknanya okey dia pergi. Dia betul-betul pergi ke belakang. Jauh. Tak nampak dah. Pergi lagi. Sampai hujung. Sebenarnya ini Dah sampai dah sampai dinding dah. Dah sampai dinding. Kotoran pergi lagi. Betul. Sebab kita nak tunjukkan kepada anda sebenarnya dia punya tu sampai ke bucu-bucu pun boleh. Tak ada masalah untuk anda. Nampak tu? Dia boleh diflatkan terus macam ni. Kalau kata mop yang biasa tak boleh, dia kata sangkut-sangkut kan. Yang ni boleh. Ni corner lipat sampai ni. Sampai habis. So macam tu. Alright, so kalau kata bawah almari, lepas tu kita boleh angkat dia balik. Nampak. So senang. Okey, lepas tu nak ke bawah sini pun. Boleh juga. Boleh. Tak ada hal, bro. Okey. Bawah bro, ni, okey. Okey, bro, saya hantar kat bro. Bro ambil belah sana dah. Nak ambil je mana? Senang. Senang. So tak ada lagi sangkut-sangkut semua. So sini atas bawah semua boleh. Yep. Jadi, kalau yang kalau dia boleh orang kata ke depan ke belakang boleh lipat corner macam ni, mana lagi anda boleh angkat? Angkat kita pergi dekat
Tingkap. Tingkap. Okey, tingkap. Kita okay. pergi tingkap. Bayangkan ada tingkap. Bayangkan atas almari. Contoh atas ada almari. Contoh. Okay. Contoh ada almari. Okay. Contoh ada sliding door tinggi. Contoh ada sawang ke atas. Contoh. Ada sawang ke atas, betul. Boleh. Ini macam boleh pakai untuk kereta je lah. Boleh. Kalau kereta macam MPV kan. Aha. Kereta yang tinggi tu. Aha. Sampai kita kan tak sampai ke atas je, Wak. Ya. Kita boleh macam ni je atas kereta. Yes. Nampak pengalaman orang ada kereta yang besar, itulah dia. So kita nak tunjuk kereta mak-mak. Kereta mak-mak, itulah macam ni lah. Sebenarnya kita event sekolah. Event sekolah. Why okay. not? Tiba-tiba ada satu kes kan. Mm-hmm. Mami nak makan. Lepas tu kau nak bagi ni ke? Bukan. Macam mana? Tak faham. Kalau kita pakai tu. Kalau kita pakai yang biasa tu kan. Nak kena basuh tangan. Oh ya, bijak. Nak kena tuang ni. Nak kena cari tempat untuk letak. Tapi ini kata, Mami nak makan. Macam mana? Yang ni kalau macam ni. Letak je. Okey, terus pergi. Gitu Mami dia. Yes, jadi lagi kita nak tunjukkan kepada anda sebenarnya harga yang sangat-sangat berbaloi. Kami datangkan kepada anda satu square bucket, satu square mop head dan juga satu mop stick. Tapi hadiah istimewa juga kami berikan kepada anda, iaitu satu magic sweeper beserta tiga microfiber square mat, mop pad. Semua ini adalah RM129 sahaja. Yes, dan harga pasaran RM199. Hari ini anda kena diskaun RM70. Ya, betul. Harga Go Shop serendah RM129 sahaja. Dan nikmati mata ganjaran Go Points 5% yang boleh digunakan untuk pembelian seterusnya. Mana-mana Go Points yang anda ada sekarang boleh ready untuk penjimatan yang lebih. Pergi terus ke goshop.com.my ataupun beli belah menerusi aplikasi Go Shop. Yes, ini dia. Okey, mop satu tangan. Dengan satu tangan boleh masukkan dalam baldi. Dalam satu tangan boleh, orang kata perah. Mop anda. Dengan satu tangan sahaja boleh mop lantai. Dah sudah, nanti kan orang telefon Go Shop kan. Mana mop satu tangan? Kelah gabut BGS kita. Nama dia Homie. Nak mencari pula. Okey, untuk Homie. Personal Go Shopper. Okey. Di call center kita, kalau orang tanya mop satu tangan, yang Syakirin cakap tu, yang inilah Homie. Yes, please call. Jangan PM harga. PM berapa? PM ni dekat Facebook punya kita tu. Kita tak boleh. Kita tak boleh PM. Maka kena faham tau. Ni bukan Syakirin yang jual. Ni satu syarikat yang besar, Astro yang jual. Kalau kita PM. Dia bukan Syakirin.com. Dia bukan Syakirin.com. Okey. Daripada anda, sekali lagi kita nak tunjukkan. Comparison lah dulu. Mana yang tu? Ini mana kita nak tunjukkan tu? Kepada anda sebenarnya. Mana? Kalau kita menggunakan. Berat. Mana? Berat. Bapa bulung aluh. Berat, serius berat. Serius berat. So, kalau awak rasa berat, bayangkan orang lain yang rasa berat. Yep. Ada orang yang sakit belakang tau, tak boleh nak angkat. Mak kita, nenek-nenek kita. Nenek kita, betul? Ya Allah, okey macam inilah cerita. Mak kita, nenek kita yang memang jenis suka berkebun, suka buat kerja rumah. Ada kan? Ada. Yang dah tua, yang 70-80 tapi still nak buat kerja. Okey, sebab dia tak boleh nak duduk diam, dia suka nak buat. Jadi kita belikan Homie ni, faham tak? Supaya kita nak mengurangkan risiko dia penat, mengurangkan risiko dia untuk buat. Orang kata, orang saya sakit-sakit lah. Alright, so sekarang ni kita buat comparison. Okay, sekarang ni kalau kata saya kita buat cabaran satu tangan Cabaran satu tangan. Sekarang ni saya masukkan dengan satu tangan saja. Awak pun satu tangan Satu tangan. Ya, okey. Okay, saya ambil saya punya air sabun ni. Saya tak boleh perah kan? Kenapa awak punya dah hitam Itulah ni nak menunjukkan bahawa sini tadi air ni bersih jernih tau. Tapi disebabkan kita tak membasuh kita punya ni ataupun kita basuh tapi masih lagi melekat dia punya kotoran yang lama-lama tu dan kuman dia tu terbawa-bawa betul. Sampai ke yang baru gitulah. Macam yang saya punya, saya boleh naik atas kan? Okey, lepas tu saya boleh keluar akan dia punya apa orang kata air itu. Lepas tu saya boleh angkat. Okey, lepas tu saya boleh terus letak. Okey, kita buat sama-sama Okey, saya awak buat kat sini Awak punya dengan saya punya kita guna satu tangan je tau. Satu, dua, tiga. Hasil dia. Oi. Jap. Oi. Janganlah masuk. Okey, sorry. Tak, ini nak menunjukkan sebab satu tangan susah nak kontrol dan berat. Lepas tu dia punya air ni macam melebih-lebih. Aswat. Okay. Sebab itulah, sebab awak tak boleh perah kalau satu tangan. Okay, tapi betul. Dengan kita punya Homie, satu tangan pun boleh. Nampak? Bersih aja. Okey. Jadi air dia pun ngam-ngam aja. Yang kita perlukan aja. Tak perlu nak banyak-banyak. So sekarang ni, bila tak banyak, satu, dia cepat kering. Bila dia cepat kering, kita tak perlu nak pasang kipas kuat-kuat. Bila tak pasang kipas kuat-kuat, kita jimat apa? Jimat tenaga elektrik. Betul. Dan bila dia cepat kering kan, nanti tiba-tiba ada orang yang nak pergi toilet. Nak lalu kan. Betul. Tak adalah tergelincir. Tak adalah dia, orang kata terjatuh.
Oh, yes. Tak adalah orang kata ada tapak-tapak, yes, kan? Ha. Ha, yang ni dah apa cerita ni? Mela Syakirin tolong, ya? Oh, tolonglah, tolonglah, please. Syakirin tolong, kan? Berat punya ni. Aduh, ayangkan, ya ampun. Okay. Ha. Tengok, kalau kata kita punya, kan? Okay. Kalau kata, okeylah, tumpah air contohnya. Tumpah air, baik. Akak nak lap yang basah. Okey, okay, kalau lantai akak kering, kita basahkan, kan? Ha, yang ni yang basah. Okey, kita nak keringkan sikit, boleh. Lepas tu kalau nak keringkan lagi, kita gunakan saja mop pad yang baru sebab kita bagi 3 lagi percuma. So, secara keseluruhannya anda dapat 4. Apa yang anda buat? Okey, pijak je. Okey, lepas tu keluarkan saja. Keluarkan saja. Oh. Okey, keluarkan. Okey, gitu. Okey, gitu. Saya tolong. Ui, basah betul. Basah betul. Kami. Tahu pun. Aduh. Ini memang betul, kita nak tunjukkan kepada anda bahawasanya ini memang basah tu. Wow. Kesian kita punya mop pad. Letak je. Okey, letak saja. Tekan. Lepas tu? Tak apa, saya tolong buat. Okey, saya nak lap semua. Lap balik. Wow. Kering kan? Kush. Dengan menggunakan satu taman. Taman boleh. Tengok. Beza. Yeah. Before after. Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak ke sini? Nampak tak? Tunjukkan kepada anda bagaimana ianya berbeza dari segi itu. Dengan satu sahaja, Satu sahaja, Satu sapuan. Satu sapuan. Ini dipanggil dua tangan ni apa benda? Satu tangan. Kita kan tengah kontes satu tangan. Macam ni. Yes, nak tunjukkan kepada anda. Sekejap je. Okey, akan tengok sebelah tu pasang, kan? Sebelah tu pasang. Habiskan. Senang sangat. Yes. Okay, sebab itulah kita buat 4 segi. Betul. Supaya anda boleh pergi bucu-bucu ni. Dan satu benda lagi, ianya microfiber. Di mana ia memang menyerap air dengan lebih efektif. Betul. Ini yang paling penting. Okay. Kan? So yang ni, awak buat. Okey, saya nak buatlah yang ni. Saya nak tunjukkan kepada anda. Okay, kat rumah kadang-kadang ada anak-anak kecil. So kita memang nak bersihkan kita punya tu. Janganlah salahkan anak kecil. Kesian. Okey, pakcik-pakcik kan. Okay, ini first kali kita kena buka dulu kunci. Ini contoh je crayon. Tapi sebenarnya yang selalu apa? Tapak kasut, tapak selipar selalu senang juga untuk dibersihkan apabila anda menggunakan Homey. Okay, saya nak buka kunci, saya nak masukkan ke dalam. Dia proses perahan. Buatlah selaju mana yang nak pun, rasa tak puas hati ke apa, buat je. Yes. Cepat, jom. Okey, jom. Keluarkan. Okey, bila kita dah angkat, jangan lupa untuk kunci. Kunci dekat atasnya kalau kita tengok ini yang paling penting. Dah bila dah angkat dah, kita kunci ini. Lepas kunci kita letak kat sini untuk bersihkan kita punya jubin. Sekiranya suka sebab apa tahu? Sebab dia bagi 4 terus untuk anda. So bila ada 4, anda boleh bahagikan. Macam Syakirin tak suka mop yang untuk dapur, guna untuk bilik baby. Saya menjagalah sebab baby manja pula anak first, anak second nanti tak tahu lah. Faham. So jadinya kan, satu mop pad ni kita khususkan untuk dapur, satu mop pad untuk ruang tamu, satu lagi untuk bilik-bilik dan satu lagi untuk garaj. Okey, maksudnya tempat letak kereta ataupun untuk kereta ke, untuk cermin ke, sebab kalau yang untuk buat cermin kan kita gunakan juga untuk buat lantai, takut nanti rosaklah cermin kita. Nanti rosak cermin kita, betul. Kan? Dan satu lagi rasanya macam nak spare lah satu tu untuk lap air pun boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Yes, kita berikan kepada anda sebenarnya. Yes. Okey. Jadi pada anda kena cepat dapatkan sekarang juga. Okey, cara dia senang saja. Anda boleh hubungi kami di talian yang tertera. Okey, ataupun anda boleh pergi goshop.com.my ataupun anda boleh beli belah menerusi aplikasi. Yes. Jangan PM lagi ya. Please. 101 set telah pun kita jual. Terima kasih atas sokongan anda semua. Dan apa promosi kita hari ini? Sama-sama kita saksikan. Ayuh, marilah rumah. Selamat datang ke pelancaran saluran Go Shop Rumah. Hari ini kami bawakan kepada anda ganjaran tambahan RM5 Go Points untuk produk terpilih. Tertakluk kepada terma dan syarat. Homey Square Spin Mop. Mop microfiber berputar segi 4, membersih setiap sudut rumah anda dengan cepat dan mudah. Harga yang sangat berbaloi kami datangkan kepada anda. Satu square bucket, satu square mop head dan satu mop stick. Beserta hadiah istimewa iaitu satu magic sweeper dan 3 microfiber square mop pad. Semua ini hanyalah RM129. Baldi berputar, kecil jimat ruang dan jimat penggunaan air serta ringan dan mudah dibawa. Rekaan berputar 360 darjah, senang digunakan dan jimat tenaga. Kain microfiber boleh memerangkap segala kotoran beserta sesuai digunakan pada pelbagai jenis permukaan.
Harga pasaran adalah RM199 hari ini, diskaun RM70. Harga Go Shop serendah RM129. Nikmati 5% mata ganjaran Go Shop boleh digunakan untuk pembelian yang seterusnya. Membersih pelbagai permukaan termasuk lantai jubin, lantai mamar, lantai kayu, lantai simen dan tikar getah. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang di goshop.com.my. Siapa yang sesuai pakai Homey Mop ni? Yang pertama. Okey, yang pertama. Ibu-ibu di rumah. Betul. Nenek-nenek di rumah. Nenek-nenek sebab di apa? Kampung. Sebab mereka tak apa tak bolehlah berat-berat. Betul. Yang kedua, air dia pun penggunaan dia sangat-sangat minimal. Betul. Minimal. Betul. Yes. Lepas tu. Orang bujang macam awak orang tak? Bujang macam saya pun boleh. Sama ada orang tu masih lagi belajar dekat asrama ataupun duduk rumah sewa, tiada masalah. Sebab dia kecil kan? So dia tak perlukan ruang yang banyak untuk penyimpanan. Okey, seterusnya orang-orang macam kalau ada pembantu rumah pun. Betul. Lagi senang. Betul. Kita hadiahkan kepada pembantu rumah kita untuk bersihkan rumah kita. Betul. Sebab apa? Kalau kata kita ada peralatan yang lebih senang memudahkan kerja, bukannya pembantu rumah kita tu tak buat kerja. Jadi dia lagi banyak benda boleh buat. Yes. Kiranya kalau dulu dia mop saja dah setengah hari. Yang ni sekejap je, lepas tu dia boleh tolong tengokkan anak kita. Ya. Boleh masak. Kan? Banyak kita mudahkan kerja orang kan. Betul. Nanti orang pun suka kerja dengan kita, Wak. Betul. Jadi pada anda kan, kalau kata anda nak mop satu tangan ni, Homey Square Spin Mop ni, anda boleh dapatkan di Go Shop sekarang juga. Kita tengok inilah dia. Satu, warna dia memang warna yang sweet lah, sweet. Warna yang sweet. Sesuai kan letak dekat rumah kan. Tu apa awak buat anda tu? Ini saya nak tunjukkan kepada anda apa yang kita dapat. Apa dia? Apa yang awak dapat? Ini dia satu square bucket. Yes. Kalau kita tengok square bucket ni, dia macam ada gerigi lubang dekat sini. Ada lubang-lubang dia. Ada lubang-lubang kat depan air tu dia. Untuk keluarkan air. Yes. Kenapa dia buat macam tu? Kenapa, Wak? Kerana dia ingin mengengkang. Mengengkang betul tak? Mengengkang daripada terperciknya air tu luar daripada baldi yang kita nak tuang tu. Contoh. Terima kasih kat belakang pun dah beli. Dia tak faham. Kita nak tunjukkan kepada anda. Okay. Dengan satu tangan, macam mana kita nak tuangkan air yang berada ni, air kotor ni dengan secara yang berhemah. Siap berhemah. Kita tunjukkan anda. Okey, ini dia. Wow. Melalui lubang-lubang kecil ni, bila pressure atau tekanan dia jadi kecil, ia membuatkan air itu tidak terpercik terlalu kuat dekat bawah. Pressure tinggi? Kita nak tunjukkan kepada anda. Itulah sebenarnya saya nak tunjukkan kepada anda di mana ianya memang tak terpercik kat luar. Sebab dia ada ruang dia. Ruang dia. Sebab kalau kata kita tak ada outlet kan, nak keluar kan, dia tepi-tepi. Macam tu lecehlah. Macam ni pula kan, tiba-tiba melimpah tepi. Semua susah lah. Lepas tu kita cakap tadi, kenapa dia mahu satu tangan? Sebab dengan satu tangan je, anda boleh orang kata buka. Lepas tu kalau kata anda nak spinkan dia, mahu satu tangan juga dalam kita punya baldi. Lepas tu kalau kata anda nak mop pun guna satu tangan juga. Satu tangan je untuk kunci balik. Lepas tu anda boleh mop. Dan kalau kata nak buang air dia tadi pun, pakai satu tangan juga macam yang Aswad tunjuk. Dan saya kira nak tunjukkan sikit, dia punya magic. Dia punya mechanical di bahagian belakang dia. Yang dalam ni, anda nampak macam tuil dalam ni. Sebenarnya yang inilah yang menggerakkan anda punya mop. Supaya dia spin. Tapi ia tak akan berfungsi kalau kita tekan ni. Itu fungsi keselamatan dia. Takut nanti orang tekan-tekan saja main. Mesti budak-budak lah. Asyik budak-budak je. Bapa budak pun ia juga gini. Terpatah pula, terosak pula. Dan yang ni tak boleh bergerak kalau tak ada jumpa mop. So kena jumpa mop dulu, so bila dia dah jumpa mop, bila mop anda sedang berputar, apa yang berlaku sebenarnya, berus ini juga akan berputar. Anda nampak berus ni, dia ada gerigi-gerigi dia, nampak tak? Ada gerigi ni. So gerigi ni fungsi dia adalah untuk keruk-keruk kotoran yang ada dekat anda punya kain mop tu. So anda bila setiap kali anda spin,
Dia bersihkan, dia keruk. So, lepas tu anda keluarkan mop tu untuk mop lantai, anda dapat mop yang bersih. Detail tak saya explain? Itu yang kita nak. Kalau kata yang mop yang biasa, okey, itu yang dari putih, dari kelabu, jadi hitam. Jadi sebab hitam. Apa? Kita hanya perah sahaja. Kita tak pernah keruk. Kerukan tu tak ada sebenarnya proses betul. Tu. Okay. Dan pelapik ini anda boleh buka, anda boleh cuci tangan pun boleh. Yeah. Cuci dalam mesin pun boleh. Tapi macam yang saya kena katakan pada anda, petua dia, okey, pakai sabun je. Tak payah pakai pelembut. Okey. Jadi ini yang anda dapat sebenarnya berbanding yang brand X ni lagi susah untuk anda kendalikan kan. Dan sebenarnya penat. Mengemop ni penat. Tuhan je lah tahu. Siapa yang selalu mengemop je tahu betapa penatnya sebenarnya kerja mengemop ni. Jadi pada anda nak lagi mudah, bersihkan rumah kena bersihkan juga. Ya, kita pakailah mop yang membantu untuk memudahkan kerja kita. Ya. Akak cerita dah penat dah ni. Kenapa akak nak beli lagi? Kita ni macam orang tahu macam kenapa nak bagi empat? Kita bagi empat tu supaya kita boleh bahagi-bahagikan tempat-tempat tu kita berikan kepada anda. Macam kita sebab ada tiga microfiber yang free. Dan satu ni memang dah sedia ada. Kita tunjukkan kepada anda sekarang ni. Ini dia. Apa yang kita hadiahkan kepada anda. Ini dia. Tiga microfiber pack. Betul. Maknanya ini boleh guna bilik air. Ini boleh guna bilik baby. Yes. Ini guna boleh untuk ruang tamu. Boleh. Dan first tu boleh guna untuk bilik tidur ke ataupun dapur. Yes, ataupun dapur. Ataupun kalau kata nak guna semua, guna je lah kak. Tak apa kan. Tapi contohnya, yang ni bulan yang pertama, yang tu bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Contoh. Terpulang pada penggunaan akak. Kalau akak jenis sebulan sekali mop, makin lama lah ganjang kain dia. Kalau ada orang hari-hari mop, ikutlah macam standard kain kan. Jadi pada anda tengok dengan hanya satu tangan saja anda boleh capai sabun. Okey, lepas tu anda tarik sikit. Pastikan kunci tu terbuka ya. Okey, lepas tu anda tarik sikit. Okey, tarik je macam biasa je. Tak perlu kan. Bila dia tarik sikit, okey, dia akan ke atas sikit, dan bila dia dah ke atas sikit tu, dia akan ringan sikit. So anda boleh perah. Okey, siapa yang memang belajar mengemop dari mak dia, dari nenek dia, dia akan faham bila kita nak mop ni air tak boleh nak banyak sangat. Sebab air kalau banyak sangat nanti apa dia bahaya. Okey. Dia bahaya. Jadi pada anda dia macam ni lagi mudah untuk kita cuci. Alright. So kita mop saja macam tu. Kononnya kat dapur lah ya. Mayonis tumpah. Aswat kenapa lah kau letak mayonis pula kat lantai aswat. Kau yang pun lapar. Terjatuh tertumpah. Yelah. Sedikit. Lepas tu dia square macam ni. Cikgu suka sebab apa dia boleh pergi dekat sudut-sudut. So macam kalau nak kena apa terkena dengan what's that wall dinding. Kita kadang-kadang akan dapat mop yang bulat yang berpanjang macam tu ataupun segi empat tepat. Segi empat tepat. Ini adalah segi empat sama. Betul. Tunjukkan kepada anda bagaimana ianya boleh melangkau sehingga ke bucu-bucu. Betul. Boleh. Lepas tu kalau permukaan yang berbeza-beza pun tak ada masalah. Macam tadi kan jubin. Okay. Yang ni adalah kayu ataupun pakir kan. Jadi masih lagi boleh orang kata anda bersihkan. Macam tu cantulah. Bersihkan sikit lah. Kalau kata nak apa orang kata ambil sabun lagi pun tak ada masalah pun. Ni bedak ni biasanya Syakirin lah apa pagi. Bedak masih tertumpah. Kalau kata kita pakai mop biasa, kita nak kena susah-susah payah kan. Yang ni tak ada masalah. Senang-senang je pagi tu. Lepas subuh lalala sikit sebelum kita pergi kerja. Ada orang macam tu tau. Boleh. Settle. Dia nak kena tinggalkan rumah dia dengan bersih. Cara yang bersih. Betul. Okay. Dah settle. Baik. Itu untuk bahagian yang jubin tu lah. Untuk bahagian yang ni. Okay. Sekarang ni kita nak buat pula untuk mozek ataupun mozek. Okay. First kali buka. Jangan lupa untuk buka ni. Betul. Dan baru kita masukkan di dalam ni. Okay. Saya. Boleh tak? Tak. Dia punya ni kat dalam. Masukkan betul-betul. Wow. Masukkan betul-betul. Okey, baik. Kita masuk lagi. Asyik mungkin air dia dah kurang sebenarnya. Siapa suruh awak buang air dia tadi? Itu kita tunjukkan pada anda. Okey. Okey tu. Okay. Boleh. Okay. Baik, bila dah sampai sini, kita lock benda ni. Lock dia. Okey. Lock baru mop Lock baru mop. Bila nak spin, buka lock. Okey. Bila nak mop, tutup lock. Macam tu. Nampak, boh. Yes, itu dia. Begeh, boh. Dengan kuasa, orang cakap kuasa mop ni, kita dapat membersihkan semua sekali sebenarnya. Betul. Itu yang paling penting. Okey, jadi pada anda, anda kena cepat. 6 minit saja lagi untuk anda buat pembelian. Jangan tunggu PM. No, tak ada PM.
Tak ada PM eh? Tak ada. Okey, telefon ataupun pergi ke mana tadi? GoShop.com.my ataupun boleh beli belah menerusi aplikasi kami. Yang bestnya bukan sekadar mop je satu tangan, penyapu pun satu tangan. Okey, penyapu yang biasa dan penyodok yang biasa digabungkan jadi magic sweeper. So inilah penyapu, inilah juga penyodok. Mana penyodok dia? Ni penyodok dia. So dia ada bekas dia. So akak hanya gunakan satu tangan saja untuk menarik kekotoran-kotoran ni, nampak? Masuk dalam penyodok tu. Okey, dia masuk. Lepas tu kita cari pula. Mana kekotoran tu tadi, Syakirin? Kita tengok mana kat dia? Sini. Sini. Kita tengok dekat sini, nampak? Tada! Semua masuk ke situ. So itu dia. Alright. So kalau kata anda nak buang, anda boleh terus buang, tunggingkan sahaja. Dah settle. Ada masalah. Yes. Itulah kelebihan dia. Magic Sweeper ni, kita pernah jual produk yang lebih kurang sama. Saya kira yang jual waktu tu. Okey, pada waktu tu kita jual ada 100 lebih, sold out. Okey. Disebabkan orang kata kasih sayang anda, kita nak balas kasih sayang anda, cinta anda terhadap GoShop, kita bagi secara percuma. So kalau kata anda tengok sebelum ni ramai orang suka beli, yang ni dah tak payah beli dah. Beli mop dapat penyapu RM129 saja, berbaloi-baloi. Dan yang ni kan perfect kalau kata awak nak gunakan, okey. Biskit. Sila. Allahuakbar. Senangnya sampai ke hujung. Boleh, tak ada masalah. Kita dah sapu tadi kan. Kita letak ni kat tepi. Yang awak punya boleh flat, tak ada masalah. Betul. Bawah ni boleh. Nak buat bawah kerusi, depan pun boleh. Hati-hati tengok monitor. Ini nak buat. Tengok monitor Aswad. Nampak. Dah terkena badah. Saya nak bawah kerusi pula. Saya nak bawah kerusi. Bawah sedikit. Yes, okey. Lagi ke bawah kerusi. Kita kadang-kadang tak capai bawah kerusi ni dengan tangan biasa kan. Tapi dengan menggunakan mop daripada Homey Square Spin Mop ni memang tak ada masalah lah. Betul kan? So sebenarnya berbaloi. Ramai orang suka dan ramai orang yang dah dapatkan. Yang dah dapatkan, terima kasih banyak. Yang belum dapatkan boleh dapatkan sekarang. Dia tak makan ruang yang banyak sebab apa, dia kecil comel je. Dan sekiranya suka sebab kalau kata kita nak mop apa ni? Tangga pun senang. Okey, dan nak pasang pun senang. Alright, sangat mudah. 3 minit 32 saat saja yang tinggal untuk anda buat pembelian yang bijak. Bijak. Itu yang paling penting. Ini adalah fungsi bersih dan kering dalam satu. Maknanya semua benda dalam satu baket. Dan baket ni sebenarnya yang paling penting, kita tak perlu nak letak air banyak-banyak pun. Tak payah. Sikit je. Sikit saja. Dah memadai. Penggunaan air yang minimal. Betul. Jimat tenaga, jimat air, jimat banyak benda sebenarnya. Betul kan? Sebab itulah kalau kata kita pakai yang biasa punya, baldi dia besar, kita kena penuhkan. Ya, betul. Kalau tak penuhkan nanti tak dapat pula air kan? Yes, tapi kita nak guna untuk sikit je wak. So rugi membazir air kat situ, membazir sabun. Sabun pula kita beli yang organik. Ada orang beli yang organik punya tau. Berapa puluh ringgit pula sebotol kecil tu kan? Jadi siapa-siapa yang pakai yang organik tu, baik pakai yang Homey ni sebab apa? Dia lagi mudah. Ya, sebab kadang-kadang kita tahu sebenarnya penggunaan sabun itulah yang buat kebersih atau tidak. Bukannya orang cakap dari segi penggunaan apa? Saiz baldi. Saiz baldi tu. Mana sikit baldi, pun tak ada masalah. Betul. Kalau baldi besar, banyaklah pula kita punya sabun tu nak kena guna. Tapi kalau baldi kecil, kan sabun kecil pun dah memadai. Dan nak pasang ni senang ke tak? Yes, of course. Very dear. Tengok kakak pakai. Pusing. Awak tak payahlah ketuk-ketuk. Tak payahlah sampai patah. Betul. Kan? Ini boleh buat review Instagram sekali ni. Kena bayar. Review. Inilah dia. Sekenang je anda pasang je. Hadiah percuma pun anda boleh pasang dengan mudah. Alright. So macam cek kita tunjuk ni, hanya satu tangan. Satu tangan. Okey, sabar. Yang ni belum satu tangan lagi. Okey. Yang ni video lain dulu. Itu tunjukkan kepada anda. Okey, ni brand X. Okey, cara lama dan cara Homey. Sakit pinggang ya. Orang muda pun sakit pinggang. Bayangkan orang-orang yang berada kat kampung yang memang dah letak larat nak angkat barang-barang berat ni. Biasanya, okey, kalau mak-mak ni, tak tahulah macam mak-mak zaman sekarang. Macam Syakirin dulu, selalu mama suruh mop lantai apa semua. Adik-adik Syakirin memang sampai sekarang memang membantulah untuk kemas-kemas rumah sebagainya kan. Tapi kita sendiri rasa ala penatnya, malasnya. Tapi kalau dengan Homey, budak-budak pun suka nak tolong. Betul. 122 set telah pun kita jual. Alhamdulillah, terima kasih atas sokongan anda. Okey, satu set yang berbaloi-baloi. Ayo, mari cepat dapatkan sekarang. Mari beli.
Mari-mari beli. Okey, boleh pakai dekat orang kata apa, sliding door, yes, dekat tingkap. Eh, kita hari ni tak ada SOT ya, kita punya BT. Tak ada SOT, kita punya BT terus je sebenarnya. Tak, ini nak tunjukkan kepada anda bahawasanya pelbagai permukaan boleh digunakan. Aduh. Ah, bermakna untuk dantai jubin ke tingkap ke apa ke memang tak ada masalah. Ya. Okey. Inilah dia RM129 saja anda dapat pelbagai barangan sebenarnya, cukup-cukup berbaloi. Jadi anda boleh terus hubungi kami ataupun boleh beli belah menerusi aplikasi GoShop. Yang best ni kan, harga yang kita bayar RM129 je. Lepas tu kalau dekat beli dekat app, awak boleh pakai GoPoint. Oh, lagi 5% tu. Ada orang, okey, 5% ni awak dapat. Okey. So GoPoint awak yang terkumpul sebelum ni, kalau ada orang dia ada 100, kan, kiranya awak tolak, awak bayar RM129 je. Tapi kita beli dekat GoShop.my ataupun beli dekat aplikasi. So sekarang ni dalam masa berapa saat aja kita dah buktikan pada anda, hanya satu tangan saja anda boleh perah dan anda boleh mengemop. Sila teruskan satu tangan saja. Yes, satu tangan saja. Okey. Terima kasih atas sokongan anda. Kita jumpa lagi dalam GoShop Rumah. Saya Syekrin Husna. Dan saya Aswad Jalil. Jumpa lagi. Jangan PM dah. Bye. Tak habis.